Bisa kilonya berap? 50 ribu. Rajungan kemengkonon sakilone 50. Pokoknya rajungan sing modelnya dulu karo kelapa kecil. Iya, cuman yang laku ya dikupas. Dikupas. Iya, pan mentas apa kepri bagi acara nek Mas Anto? Mungkin. Mau pindah lokasi ke mau cari kerang hijau. Oh, mau cari kerang hijau. Jadi kayak luru rajungannya udah selesai ge. Selesai. Gantine pan luru kerang hijau. Kerang hijau. Kowe kisaran oli pira petok? Rajungannya kisaran oli berang kilo kowe? Iya, 1,5 kiloan. 1,5 kilo. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Sore hari ini bosku, kita ada di tepi sungai bosku, lagi melihat Mas Santo. Mudah-mudahan Mas Santo pada sore hari ini berburu rajungan bebek di sungai, di lokasi tambak, bisa memperoleh hasil bosku. Oke bosku, kita lihat terus bosku. Rajungan kecil babi kecil. Harganya 50. Harganya 50, Cik. Yang 1 kilo itu harganya 50 kok. Oh, ini pada melayu toh. Oleh, gue pada melayu kok. Awas pada melayu. Awas, gue. 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 Aduh. Ada jualnya bos, dapatnya gue. Bisa kilonya berapa? 50 ribu. Rajungan kemengkonon sakilonya 50. Pokoknya rajungan sing modelnya dulu karo kelapa kecil.
Iya, cuman yang laku ya dikupas. Dikupas. Iya, pan mentas apa pri bagi acara nek Mas Anto? Mau pindah lokasi ke mau cari kerang hijau. Oh, mau cari kerang hijau. Jadi ke luruh rajungane udah selesai ge. Selesai. Gantine pan luruh kerang hijau. Kerang hijau. Kue kisaran oli berapa kue tok? Rajungannya kisaran oli berang kilo kue? Iya, 1,5 kiloan. 1,5 kilo. Berarti kalau 1 kilo ini sakit tahu berarti tanggal kue salah wewu ya? Salah wewu. Lumayan. Gubur barusan. Awas nyapit tok. Rajungan kecil kecil. Aku di sini bos. Kok enggak sih kepri ya anak. Lah di mana mau dikawan. Oh, ada antara cimanya mau dijual, Bos. Oke, Bosku, kita tadi sudah melihat Mas Santo yang berburu rajungan di sungai di lokasi tambak Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Dan tadi juga Bosku lihat sendiri rajungannya diperoleh oleh Mas Santo, rajungannya kecil-kecil. Walaupun kecil, tapi kata Mas Santo ada harganya. Soalnya di kampung Mas Santo sendiri ada pengusaha pengupasan daging rajungan atau daging kepiting. Makanya rajungan atau kepiting kecil-kecil di lokasi kampungnya Mas Santo itu laku dijual, Bosku, dan harganya lumayan. Oke, Bosku. Jadi kita sampai di sini, Bosku. Walaupun tadi Mas Santo beralih berburu kerang hijau, tapi saya nggak mengikuti Mas Santo karena waktunya, Bosku, waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi saya memutuskan pada sore hari ini sampai di sini, Bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus dan kurang panjang durasinya, saya sendiri mohon maaf, Bosku. Seperti biasa, Bosku, sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Bosku. Kita mau pulang, Bosku.